Oke berikutnya kita akan membahas mengenai security services. Nah definisi security services menurut ITU X800 dan RFC 2828 itu adalah sebuah service yang disediakan di protokol layer communication. Tapi kalau yang di RFC 2828 ditambahin as a processing, jadi di komunikasi dan di processing yang menyediakan security yang cukup dalam hal data transfer dan protection untuk sistem. Jadi security service itu baik di jalur komunikasi maupun di prosesnya ya bisa jadi di race juga. Nah, security service ini itu adalah yang masing-masing independent. Jadi yang a uh, sifatnya itu bagian dari security service itu terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi 12 security service. Nah, di sini kita enggak melihat em uh, non repudiation karena pada kenyataannya non repudiation itu terdiri dari beberapa security service. Setidaknya ada authentication, kemudian ada kriptografi, kemudian ada juga authorization. Nah, di sini kita bahas security services yang merupakan bagian dasar dari cara kita untuk membuat sistem data transfer maupun sistem processing itu menjadi secure. Yang pertama adalah communication inspection. Kemudian yang kedua adalah communication validation. Kemudian kita filter communicationnya kita filter. Nah ini hanya mungkin kalau polisinya di enforce. Termasuk salah satunya dengan session management. Nah, communication, inspection, validation, filtering, policy enforcement ini pada saat pertama kali user itu engage ke network atau mau connect ke server tentu perlu triple e authentication, authorization, auditing atau logging. Dan basic dari security service ibaratnya last resort dari security service adalah kriptografi yang membentengi lah ya atau mengenable dari IEEE ini kemudian sistem IEEE maupun communication yang secure adalah kriptografi. Tapi kembali kepada tujuan dari security CIA ada komponen availability. Udah secure, integrity, kemudian confidentialnya tercapai, tapi kalau sistemnya down, nggak masuk di resilience. Sehingga resilience harus ada. Dan semua itu bisa kita monitor apakah secure atau enggak kalau eventnya kita monitor dan vulnerability, vulnerability-nya kita manage. Nah, dalam communication inspection, maka network kita lihat Baik dari OC layer maupun TCP IP layer. Nah, inspection berarti uh, traffic yang masuk di semua layer ini kita inspeksi, dicek. Jadi, pengecekan ini bagian dari proses inspection, validation, dan filtering. Nah, bisa jadi di dalam sebuah teknologi kayak misalnya firewall, ya adanya tiga itu di inspect divalidate dan di filter. Nah kemudian kalau channelnya di encrypt gimana? Misalnya untuk di uh, HTTPS karena di situ semua data di encrypt menggunakan TLS. Ya mau nggak mau kalau kita mau menerapkan sistem yang secure Ya ada namanya proxy misalnya. Jadi Sistemnya end tidak end-to-end dari user ke ini, tapi ada gateway di situ. Jadi, sistem secure-nya dibuka dulu di gateway. Kemudian, tujuan dari inspeksi apa? Tujuan dari inspeksi selain melihat uh, traffic-nya itu ada yang aneh, enggak, tapi juga menginspeksi, ada enggak malware di situ. Yang masuk di transmission, nah, ketika kita melakukan inspeksi, maka ini merupakan passive control karena kita bisa meninspeksi traffic, kemudian mendeteksi ada event atau kejadian yang aneh atau enggak. Kemudian, kalau memang ada yang aneh, generate alert di communication validation berarti komunikasinya kita validasi misalnya dari sisi protokolnya ada nggak koneksi yang dari klien ke server yang menggunakan protokol yang nggak semestinya yang mestinya kita blok atau ada nggak komunikasi yang menggunakan port yang sebetulnya kita tutup nah beberapa atribut untuk memvalidasi communication itu diantaranya adalah misalnya ukuran dari data yang ditransmisi, ditransmisikan. Headernya, paketnya, build size-nya, apakah sesuai enggak dengan policy yang diterapkan. Kalau ada unexpected parameter values, misalnya ada sink, fin, ACK barengan. Nah, berarti kan nggak benar dari sisi handshake TCP. Nah, berarti itu ada hal yang aneh misalnya. Kemudian session atau state identifiers berurutan nggak? Itu harus divalidasi. Karena kalau nggak berurutan bisa jadi ini adalah malware atau threat atau serangan, attack. Kemudian integritinya juga dicek. Dilihat hash-nya has value dari misalnya di CRC-nya kan di tiap level komunikasi ada masing-masing. Nah, itu dicek. Kemudian overall data unit and negotiation format. Misalnya di email ya, di aplikasi header organization encoding flag parameter dan. Nah, dalam communication filtering mekanisme ini setelah detect Kemudian divalidate, maka yang boleh lewat ya yang hanya diizinkan. Jadi yang uh, traffic yang authorized atau diharapkan boleh lewat ya silakan lewat. Tapi kalau yang tidak diauthorize sesuai dengan polisi perusahaan, maka tentu akan di reject. Ya contohnya filtering terjadi di router dengan ACL atau dengan firewall yang ada di host, firewall ada di network. Nah, kalau diimplement polisinya sesuai dengan polisi perusahaan, maka traffic yang tidak sesuai, misalnya portnya, protokol yang lainnya, kan ukuran size-nya, jamnya nggak sesuai, itu bisa di -reject. Nah, supaya detect, validate, dan filtering ini jalan, itu perlu policy enforcement di penerapan dari polisinya. Nah, apakah policy ini dijalankan atau tidak? Ya, perlu di cek, di assess polisinya. Misalnya, apakah anti malware yang diinstall sudah yang terbaru dan aktif. Apakah patch-nya sudah yang terbaru? dan selalu di-update. Kemudian device-nya apakah sudah di kontrol atau merupakan device yang memang legal boleh digunakan untuk mengakses file yang sensitif. Kemudian konfigurasi dari device yang digunakan baik di sistem maupun jaringan Apakah sesuai sudah sesuai dengan standar configuration? Kemudian apakah device-nya sudah bebas dari malware atau infection? Kemudian apakah threshold-nya masih di bawah dari threshold yang diizinkan? Misalnya traffic-nya harus maksimal 80%, misalnya. Kalau pada jam malam ternyata oh, lebih dari 100% mentok nah, ada sesuatu misalnya ada serangan dos. Kemudian apakah akses ke informasi tertentu itu terjadi pada jam yang memang sudah disepakati. Nah, kalau dealer jam itu berarti enggak atau ada tambahan lagi misalnya apakah seseorang yang akses ini dari lokasi tertentu. Ya. Misalnya hanya diizinkan dari lokasi internal maka dari eksternal nggak bisa atau hanya boleh diizinkan dari uh, Indonesia dari negara lain IP nggak boleh dan seterusnya. Nah policy ini penerapan policy ini bisa uh, meliputi beberapa uh, action kalau tidak sesuai dengan uh, setelah pengecekan ini misalnya tidak sesuai maka bisa jadi trafficnya itu di block atau di reject, kemudian bisa jadi kalau ada uh, user account yang melanggar, bisa jadi privilege-nya dibatasi. Atau kalau ada virus, kan bisa jadi tingkah laku virus itu, dia uh, nggak memenuhi dari policy yang disyaratkan, ya, maka dia bisa kita karantin. Berikutnya adalah. Uh, atau automated remediation, ya, misalkan ya tadi, automated remediation. Kalau ada virus, tiba, ya paling nggak dikarantin sebelum dinyatakan ini virus atau bukan. Berikutnya, ya dilakukan reporting, kemudian tracking.